Okay, welcome back to Mo is Bu, and today gue kalian akan main game Terraria lagi. And ini world gue udah 80% mirip sama yang dulu ya, dan sekarang ini gue udah bikin banyak item, yaitu ini ada spider staff, ini dapat dari drop musuh, dan gue dapat nimbus root ya, kayak yang disaranin nama gue. Gue harus ngelawan si apa itu, si destroyer pakai demonic nimbus ya. Oh shit, here we go again. Monotheistic universe, no room for more than one god in your world. Isn't that religion, or do I misunderstand you, Miss Groves? My name is Root. Oleh, oh ya, Yonatan Gabriel. Oke, makasih buat ya ampun. Kenapa pas Blood Moon dah? Entahlah, bodo amat. Oke, makasih atas sarannya. Pokoknya kayak gitu. Jangan, maaf ya, maaf, gue akan agak sibuk soalnya ini Blood Moon. Oke, di sini ada tempat buat nambah kapasitas minion gue. Oke, langsung aja kita, gue akan ngelawan si mechanical worm. Gak usah lama-lama soalnya ini Blood Moon, gue gak mau NPC gue mati. Good talk. Serem banget. Enak ya pakai. Kemarin oke, destroyer udah mati, kalian menang ya, soalnya ngikutin saran-saran dari YouTube juga sih, makanya malam deket fun sih ya. Muslon, wait a minute, ya muslon, ya muslon. Maaf, fokus dulu, fokus. Good. Oke, apa yang gue harus buang ini ya? Baterai bata. Soul of Might. Oh itu. Maaf, maaf. Ya, gue gak bisa fokus kayaknya. Balik. Oke, gue sembunyi di sini dulu. Ketemu bapakmu ya. Oke, kemarin itu gue udah bikin ini, soalnya ini buat nambahin damage panah gue, dan gue bikin ini juga buat regenerasi aman, ngurangin. Oke, gue beneran kesel deh sama malu-malu gitu. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya, ciao.